Assalamualaikum dan salam Unimasku sayang. Saya Muhammad Ezam bin Muhammad Ali, pelajar tahun 2 program kajian politik dan pemerintahan di Universiti Malaysia Sarawak, bernombor metrik 75690. Soalan yang diberikan kepada saya adalah, adakah falsafah politik saya anti-politik? Jawapannya adalah tidak. Saya mengatakan tidak kerana saya seorang yang pro-politik. Sebagai seorang mahasiswa dan golongan muda di Malaysia, saya percaya ramai rakan-rakan saya berfalsafah anti-politik kerana mereka tidak lagi percaya kepada kerajaan pada hari ini. Saya juga percaya langkah Sheraton merupakan sebab utama mereka menolak politik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda, amat marah dengan peristiwa ini. Tetapi bagi saya, perubahan kerajaan itu wajar dilaksanakan walaupun ianya adalah satu langkah yang membelakangi demokrasi. Menurut Plato, aturan politik yang terbaik adalah rasional dan benar, yang dicadangkannya membawa kepada perpaduan masyarakat yang harmoni dan membolehkan setiap bahagiannya berkembang tetapi tidak mengorbankan orang lain. Dikala waktu pandemik yang melanda seluruh dunia, tindakan seperti ini adalah satu langkah yang amat rasional dan benar. Jika hakikatnya, ianya tidaklah ingin mengorbankan rakyat untuk mengundi semula wakil mereka. Tidak dinafikan kemenangan pilihan raya dimiliki oleh Parti Pakatan Harapan. Tetapi jika sekutu dan ahlinya tidak lagi sehaluan dengan puncak pimpinan, mereka bebas memilih jalan baru yang terbaik buat rakyat yang diwakili olehnya. Mengikut Perkara 10 Perlembagaan Malaysia, seorang rakyat itu bebas untuk bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Ianya juga tertakluk kepada ahli politik. Mereka bebas untuk berpersatuan, mereka bebas untuk memilih haluan ataupun parti politik yang sehaluan dengan mereka. Kata Aristotle pula, mustahil untuk keseluruhan bahagia, melainkan semua atau sebahagian besar atau sebahagian bahagiannya mempunyai kebahagiaan. Maka akan ada sebahagian rakyat yang marah dengan cara penubuhan kerajaan baru ini dan akan ada sebahagian besar lagi yang bahagia kerana nasib mereka akan terbela dengan naiknya kerajaan baru. Kesimpulannya, jika dikaji secara mendalam tindakan ahli politik, jika dinilai secara kasar, sememangnya membuatkan kita marah dan merasakan anti pada politik. Tetapi jika dikaji secara logik dan mendalam, tindakan mereka adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengurangkan risiko yang harus ditanggung oleh keseluruhan rakyat di Malaysia, terutamanya di kawasan yang diwakili oleh mereka.